kayak gitu tuh pemirsa. Jadi mereka tuh pada duduk seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi untuk mbak-mbak ya, untuk mbak-mbak TKP tuh udah terbiasa sekali kalau mereka liburan, mereka tuh ndeprok. Jadi mereka tuh duduk di kayak di atas rumput. Pokoknya feel free, bebas. Hai. Mau bikin TikTok ya mbak? Mau TikTokan ya? Iya. Ih, boleh dong ambil videonya. Boleh nggak? Oh, belum siap ya? Lagi siap-siap ya? Berapa menit lagi? Belum. Belum tahu. Belum tahu. Yaudah, aku tunggu di sini deh. Aku paksain mereka suruh main TikTok, guys. Ngintip aja dari sini. Oh, gitu ya actingnya ya. Kayaknya lagi drama deh, Bu. Iya. Yuk kita drama yuk, ya bojoku ampun. Gua ambil. Kan kita sama-sama gak punya bojo. Ya ampun, rame banget sih. Oh, pada libur ya, pakai baju kebaya. Iya, ini kan dari Bali. Oh, iya, semua dari Bali ya? Oh, enggak. Ini kita dari Jawa, tapi pakai baju adat Bali aja gitu ya. Oke, oke. Indonesia. Happening ya kalau libur ya? Happening banget. Harus ya, seminggu sekali liburnya. Sebulan dua kali, oh udah cukup, lebih dari cukup lah daripada seminggu sekali. Oh. Ya lo, ya syukurin ya. Sebulan seminggu sekali keborosan duit lah, boros duitnya juga. Oh. Bisa seruan ya Bu? Hah? Seru-seruan? Ya lo, it's for fun mah. Kita juga ya. Itu di sana tutup ya? Biasanya minggu kemarin terlalu padat kan. Tapi memang biasanya di sini rame ya. Kalau di sana buka pasti rame. Walaupun di sana buka, di sini mesti rame. Iya, sama aja. Sana rame, sini rame ya. Oh, karena aku nggak pernah ke sini, biasanya pas bye di sana kerame. Sekali tadi aku lihat sana, kenapa tak ada orang sih? Ya, tutup. Yalah, because masih 8 orang aja kan. Oke, rame banget. Oke, enjoy dulu ya. Guys, jadi tadi tuh aku niatnya mau ke itu ya, underground ya. Tapi di sana tuh tutup hari ini karena katanya minggu kemarin terlalu padat. Jadi ditutup ya. Karena sekarang di Singapura kan ada masih Pris 3. Itu Pris 3 itu dalam satu grup kumpulnya diperbolehkan hanya 8 orang. Dan sekarang di sini nih di luar pada kumpul rame banget. Pada kumpul. Seneng ya kalau pada kumpul ya? Sumpah. Jarang-jarang Kak. Satu minggu kita bergelut dengan pekerjaan. Jadi dapat komplain sana, dapat komplain sini. Jangankan main TikTok, telepon keluarga aja kadang kita ngomong aja. Bener ya? Emang gak boleh teleponan? Saya gak boleh. Dia gak boleh. Kamu gak pernah pegang telepon? Gak boleh? Gak boleh. Malam-malam? Malam sampai 1 jam aja. Jam 10 sampai jam 11 malam. Wah. Tapi masih mending lah setiap hari, setiap malam. Yang ada sama sekali gak boleh? Ada. Ada kan ya? Ayo di sini bener ya, kerja di sini harus kuat mental ya. Makanya Bu, sekarang kan lagi pada itu tuh, berantem-beranteman. Hah? Siapanya? Ini juga gimana ya, pintar-pintar mereka lah. Ya lah, bener, pintar-pintar ya. Yang itu pintar-pintar kita gimana caranya? Ya lah, bener juga sih. Intinya pokoknya siap kerja di sini bakal susah gitu ya. Jadi mesti susah kan? Susahnya dulu ya. Lagi ngobrol-ngobrol sama mbak-mbaknya ya, kepohi mereka lagi liburannya ngapain aja. Ada yang main TikTok, ada yang apa lagi mbak? Lagi pada makan-makan. Pada berakting. Ini gitu deh. Kita buat libur. Yalah, paling-paling cuma ngobrol ya ketemu teman. Kita juga kan jauh-jauhan, ada yang dari Kongo, ada yang oh dari iya. Dari banyak? Serenggun. Ya, Little India sana ya. Masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Serenggun. Oh iyalah, dekat area sana juga sih kalau Serenggun iya. Mbak kalau di sini kerjaannya kan biasanya beda-beda nih. Mbaknya semua bagiannya sama? Kayaknya kalau di sini serabutan deh. Campur. Iya, campur. Rata-rata hampir
sama. Hampir-hampir semua. Tapi yang ada pembantunya juga pun sama. Kamu dua? Terus bagiannya campur-campur juga? Campur aja, jadi saling membantu aja. Yang satu malah kelipin. Oh. Kita harus pintar-pintar aja gimana caranya ke akrab. Saling berusaha satu sama lain. Oh, bagus ya kalau gitu ya. Harus. Uh-uh. Buat mental, kalau misalnya pasti ada tato cemburu, pasti ada. Ah, itu pasti. Iya. Slow down aja. Pokoknya saling paham aja lah ya, saling. Karena kita kan sudah ya sama-sama udah jadi tangga, kita harus tahu posisi kita. Ah, jadi kita saling bantu aja. Aku yang bagian masak sama jaga anak ya. Biasanya kalau ada anak dia jaga anak aja. Iya, tapi kalau buat aku soalnya saya masih kasih dia. Heeh. Kita saling bantu aja. Semua campur lah ya, semua dipegang gitu ya. Oh. Karena kalau orang India itu kerjaan lebih banyak. India, saya pun India. Oh, kalau gitu bisa dong nyanyi lagu India. Jadi karena di sini ramai banget ya, jadi di sini tuh selalu diawasi dengan polisi ya. Tadi ada dari MUM ya? Iya. Nah, tadi ada pihak MUM ke sini ya dan selalu ngecek ya. Terus sekarang giliran polisi yang ke sini untuk ngecek. Setiap kali 30 menit pasti ada, entah itu MUM, entah polisi selalu datang. Oh. Jadi mereka cuma berkelihatan kita. Ngecek gitu ya. Tuh kan, jadi kalian lihat ya di belakang saya itu ya. Jadi katanya setiap 30 menit dia bakal datang ke sini ngecek. Untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia ya, sekarang di karantinnya bukan di Wisma Atlet ya. Terus di mana, Mbak? Di hotelnya tuh enggak paham. Tapi di Hotel Jakarta udah enggak lagi di sana. Udah katanya langsung dijemput terus digiring semuanya ke sana. Pertama mereka bisa kumpul tapi setelah swab mereka dipisah-pisah satu kamar satu orang. Oh, berapa hari? Ini kalau yang dari sini kemarin yang waktu di TikTok itu sampai satu minggu dia belum keluar. Belum keluar, tapi setelah itu boleh pulang ke biasanya masing-masing ya. Bye-bye, Mbak. Bye-bye. Thanks, bye-bye. See you.